biasa pada parkir. Oh, nggak dapet parkiran dia ya, makanya di luar ya. Masuk ke sebelah sana. Iya, di sini masuk. Hah? Katanya sebelah sana. Oh, di sini. Oh, ada pintu keluar. Ambil. 12. Ini enggak. Di sini. Masuk. Ada parkir di sini. Ada yang jagain. Oh, berarti keluarnya gratis nih. Oh, bopon. Beraduman. Wih, anak londo rek. Londo. Londo di. Oh, Tegal. Nih. Mana ya, Pak? Mana kan, Pak? Kang Afriza. Dizzy Boy. Bukan Dizzy Afriza. Spesialis. Iya, nyebrang ke sono. Iya, seberang. Nyebrang. Oke, mungkin kita berpisah di sini kali ya. Loh. Coba Gus lagi. Kok ini sekarang di Bandung? Perasaan 5 hari lalu di Garut. Ini orang keliling-keliling aja nih orang. Ah tuh pagar sebelah sana tuh. Wis, Mister Jibon. Ikut nggak? Oke, monggo. Dadah. Di luar pengalengan di luar. Hujan gemericik. Mendingin. Mendingin ya. Subuh-subuh tuh Dizzy Boy Cabagus Kenia sama Mr. Jibon jam 5 lewat 26, tanggal 6 bulan Februari 2021, lagi berada di terminal Lewi Panjang. Situasinya pada pagi hari ini masih subuh sebenarnya, dalam keadaan hujan. Ini kita lihat ada bis apa aja. Mendung, hujan, gerimis, mantap, syahdu. Nah, kita lihat ada bis Prima Jasa Bandung ke Cikarang. Di sampingnya ada bis Avante terbaru, Red Red Star. Kemudian ada MGI Bandung Lewiliang. Ada lagi apa nih? MGI Bandung ke Cibinong. Ini agak kurang kelihatan nih kalau pakai kamera saya, cuman bisa di zoom. Ini kayaknya Bogor ya, betul, Bandung Bogor. Ada MGI lagi Bandung Sukabumi. Jadi subuh-subuh kita absen bis. Waduh, udah langsung dinyalain. Oh, mau berangkat ya ini kayaknya. Oh iya, mau berangkat. MGI dari Bandung siap meluncur ke Sukabumi. Ya, jadi pagi hari ini Cabagus Kenia, Dizzy Boy sama Mr. Jibon itu rencana ke Pangalengan. Saya nggak bisa ikut karena saya ada rapat. Makanya memang agenda saya sebenarnya ke Sukabumi. Cuman karena saya ada rapat dadakan di Bandung, akhirnya Cabagus dan kawan-kawan pun merubah strategi. Ya udah, kumpulnya di Bandung dan nginep bareng-bareng. Jadi Kang Dizzy Boy meluncur dari Cibatu Tasikmalaya ke Singaparna, lanjut ke arah sini. Tadi malam sempat ada kemacetan total kata Kang Dizzy Boy, ada videonya juga di Leweng Tiis ya. Itu ada pohon bambu runtuh. Jadi jalur ke Garut dua arah putus.
Ya, ini ada lagi yang mau berangkat apa nih? Arimbi Bandung menuju ke Merak ya. Oh, ketutupan pohon eh. Ya, makanya akhirnya kita habis sholat subuh berjamaah langsung beranjak ke terminal Lewi Panjang. Cobagus dan kawan-kawan meluncur ke Pangalengan, saya tidak bisa ikut. Ini katanya ada bis pertama, nggak tahu nih jam berapa. Ya, ini kita lihat juga Bandung Cikarang ya. Meluncur, Prima Jasa, Avante. Saya udah pernah naik, bagi yang penasaran bisa lihat Transportasi Indonesia Prima Jasa Bandung Cikarang. Ya. Sebelah sana belum di absen. Ini ada Hiba Putra Sukabumi. Pas kamu pak, pada angkat apa ada? Ya mah, pertama mengangkat apa? Wah, celana basah nih. Ya, pukul 5 lewat 34 menit. Terminal Lewi Panjang Bandung. Cuaca sedang hujan. Hari ini pukul 6 tanggal 6 Februari 2021. Ini kita lihat ada Prima Jasa dari Bandung menuju ke Kalideres. Keluar dari jalur. Di sampingnya ada bus asli Prima Bandung Merak. Prima Jasa Kalideres didorong oleh Arimbi. Sayang ketutupan pohon. Hiba Putra Ekonomi. Tujuan Bandung ke Sukabumi via Cianjur. Hujannya semakin deras. Oh.
Hujannya semakin deras. Badagan nih, mulai melecehkan kesehatan. Wah, di belakangnya keren itu Sabumi. Ya, bis MGI. Hiba Putra yang tadi nih muter lah ini kayaknya.